Di mana ya tempatnya? Oh, itu dia. Halo teman-teman semua, sekarang saya sedang di Playdoh Mansion. Yang berlokasi di Greenville, Jakarta Barat. Nah, Playdoh Mansion itu dog cafe, dog hotel, dan tempat bermain bersama anjing loh. Kalau kalian suka main sama anjing, cocok banget nih tempatnya. Yuk langsung aja kita lihat. Halo, saya Yani dari Kami Bijak. Isyarat panggilannya seperti ini. Lihat ke sebelah saya siapa nih? Ayo kita berkenalan dulu ya. Silakan perkenalkan diri Anda. Saya Lina. Panggilan isyaratnya? Tidak ada panggilan isyaratnya. Oh, oke. Bagaimana perasaan kamu bekerja di sini? Senang? Ya, tentunya senang. Kamu sudah berapa lama kerja di sini? Sudah 4 bulan. Oh, sudah 4 bulan ya. Di sini kamu bekerja sebagai apa? Saya sebagai barista membuat kopi. Oh, barista kopi ya. Selama berkomunikasi dengan konsumen dan rekan kerja, ada hambatan gak sih? Konsumen bermasker, saya ada kendalanya, jadi rekan kerja yang membantu. Tapi untuk berkomunikasi, bos sudah beritahu agar berbicara pelan-pelan. Pertanyaan terakhir ya, harapan kedepannya kamu selama kerja di sini apa? Untuk kedepannya di Playdoh Mansion, saya berharap orang-orang bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Jangan ragu-ragu pada saya, dan saya sendiri awalnya banyak keraguan, tapi mau belajar. Kalian juga belajar ya, kita bisa maju bersama. Oke, terima kasih atas waktu wawancaranya. Semoga karir kamu di sini sukses. Amin ya. Iya, terima kasih. Playdoh Mansion berdiri awal tahun 2022 ya. Memang dimulai itu dari keminatan kita terhadap anabul, karena kita juga sudah memelihara anabul sejak kecil, jadi sudah puluhan tahun. Operasional dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Sebenarnya nggak ada hambatan yang berarti ya. Jadi kita aja yang adjust untuk teman-teman tuli agar mereka dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Yang kita harapkan sih tempat ini dapat berkembang ya, dan juga bisa banyak menerima dan memberi kesempatan untuk kaum disabilitas untuk bisa bekerja. Nah, teman-teman semua, sudah lihat kan? Lucu-lucu dan menggemaskan ya mereka. Tadi sudah wawancara sama pemilik dan disabilitas tuli yang bekerja di sini. Tempatnya ramah disabilitas,
Semoga kedepannya tempat lain bisa melibatkan teman tuli untuk bekerja dan ramah disabilitas. Oke, sampai jumpa lagi di Kami Bijak. Dah. Tada, ih lucunya.